Ratusan wisatawan dari berbagai daerah di Sumbawa, setiap hari terutama hari libur akhir pekan dan libur nasional, selalu memadati objek wisata Labu Pade atau yang lebih dikenal dengan nama Lapade. Di objek wisata yang terletak di Labu Pade, Kecamatan Utan ini, pengunjung bisa menikmati udara segar karena objek wisata Lapade dipenuhi tanaman pohon mangga yang sangat rindang. Tak hanya itu, di objek wisata ini juga sudah tersedia aneka permainan anak-anak, sehingga para anak-anak yang datang bisa puas bermain di lokasi yang disiapkan secara gratis. Fasilitas lain yang bisa dinikmati pengunjung yakni karaoke gratis di panggung yang telah disiapkan oleh pengelola. Para pengunjung bisa bernyanyi sepuasnya tanpa harus membayar. Setelah puas menikmati permainan di area Lapade, wisatawan kemudian bisa menikmati suasana pantai serta mandi bersama di pantai dengan ombak yang kecil, sehingga aman bagi pengunjung dan anak-anak. Pengelola juga sudah menyiapkan aneka permainan di pantai, termasuk penyewaan perahu untuk keliling. Salah seorang wisatawan asal Lombok Timur mengaku setiap akhir pekan selalu datang berlibur bersama teman-temannya ke objek wisata Lapade ini. Lapade sengaja dipilih karena tempatnya yang nyaman dan pemandangan lautnya yang indah. Biasanya kalau kesini sama siapa aja? Sama teman, sama keluarga. Kenapa milih liburan ke Lapade? Di sini tuh bersih, pemandangannya enak, ya gitu. Ada apa saja di nyaman sini? Nyaman kalau di sini. Nyaman apa? Ada permainan apa aja? Banyak permainannya, ada yang banyak pokoknya. Bikin senang kalau di sini. Setelah bosan bermain, maka saatnya memesan makanan serba ikan laut yang disiapkan oleh pengelola untuk disantap bersama keluarga di atas pondok di pinggir pantai, sembari memandang laut. Aneka kuliner disiapkan seperti ikan laut panggang, singang sepat, aneka seafood dan aneka menu minuman. Pengelola Lapade mengatakan, setiap hari terutama saat akhir pekan, Lapade selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Sumbawa dan Pulau Lombok. Objek wisata Lapade sangat mudah dijangkau oleh wisatawan. Hanya berjarak 1 jam dari kota Sumbawa Besar dan 2 jam dari kota Taliwang. Serta bisa diakses dengan semua jenis kendaraan untuk sampai ke lokasi. Bagaimana? Anda tertarik untuk berlibur ke Lapade? Jangan lupa singgah apabila Anda berkunjung ke Sumbawa ya. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.